Halo, selamat sore Pak Iwan, apa kabar? Selamat sore Bang Koboy. Wah. Bagaimana Pak, sehat Bang Koboy? Alhamdulillah, teman-teman ini Pak Iwan dari Dago Motor, betul Pak ya? Betul Pak. Dan beliau ini jualan mobil-mobil bekas, banyak banget, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tetap semangat, tetap sehat. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Dan video kali ini Bang Koboy mau mereview mobil-mobil bekas. Harganya murah meriah, DP-nya murah meriah, cicilannya juga murah meriah. Katanya begitu katanya. Oke Mas Bro, tonton sampai habis. Dan nanti untuk keterangannya seperti biasa ada di kolom deskripsi. Jadi nanti kontak penjualnya, telepon aja langsung. Dan katanya nih, kalau Anda kredit mobil di sini, itu langsung dapat hadiah. Apa hadiahnya? Tonton sampai habis. Oke Mas Bro, check it out. Pak Iwan, boleh dong cerita sama saya, Anda jualan mobil apa aja nih Pak Iwan? Silakan. Banyak Bang Koboy. Apa ini tuh? Kita punya Brio nih 2019. 2019, terus mobil ini baru dipakai 6 bulan. Kilometernya 3000. Kilometer 3000. Betul. Kenapa dia udah jual, Pak? Mobilnya ada 6, Pak. Terus gimana? Jadi dia baru pakai sebentar, dia bosen, dia jual. Bosen dijual ya. Kita tampung di sini, okay. Kalau ada yang berminat boleh dipinang. Buka harga berapa? Ini 155 juta cash. 155 juta cash. Kalau kredit. Kalau kredit gampang, DP-nya cuma 51. DP 51 perak. Angsurannya oh, 51 juta. Angsuran 3,2 juta selama 47 kali. Betul. Pak Iwan, saya mau nanya, itu kan ada stiker Adira tuh. Iya. Jadi maksudnya kalau saya kredit harus lewat Adira. Betul. Gitu Pak? Ini Adira Expo, kita kreditnya harus melalui Adira. Oh gitu, iya. Oke Pak, saya mau lihat bener Pak, kilometer baru berapa tadi? 3000 Pak. Baru 3000 ya? Kita, saya ambil kuncinya. Ambil kuncinya. Waduh Mas Bro, kilometer 3000. Udah dijual lagi sama yang punya Mas Bro. Ini Matic Mas Bro. Mana? Oh lagi diambil kuncinya. Ayo, Bang, siap. Tuh, Anda bisa lihat ya teman-teman ya. 3086 km. Kondisi masih mulus, masih gres. Otomatik. Dilepas secara cash 155, betul Pak? Betul sekali. Masih bawa baru ini Bang Koboy. Iya nih, bau banget nih. Waduh, gile. Saya juga mau nih Pak. Tapi kalau lebih murah lagi. Bisa ditawar Bang Koboy, tenang aja. Siap. Oke Pak Iwan, kita kemana lagi Pak Iwan? Ini saya punya Ford Fiesta. Ini Ford Fiestanya tahun 2014 Matic. Tahun 2014 Matic. Ini yang tipe S, jadi dia udah engine start stop, keyless entry, terus dia udah follow me home, terus dia udah rain sensor, udah rear parking camera. Wah, fiturnya udah banyak banget ya. Betul. Masih mulus ya Pak Iwan masih ya? Masih mulus. Waduh, ini Fiesta tahun 2014 otomatik. Nih teman-teman, DP-nya 50 juta dan Anda bisa kredit atau nyicil 2,1 selama 47 kali. Oke. Ini pajak harga, ini pajak harga masih panjang nih. Panjang. Ini pajaknya sampai bulan 2 tahun depan. Oh, gimana tadi Pak Iwan? Ini kalau cash kita jual di 115 juta Pak. Cash 115? Betul. Oke, siap. Kilometernya 90.000. Kilometer 90.000 Mas Bro. Sudah engine start stop. Udah engine start stop. Engine start stop, keyless entry. Iya. Sudah rear parking camera. Rear parking camera. Nah, itu dia tuh. Nah. Kilometer 90.000 ya Pak Iwan. Betul. Ya. Betul. Wah. Ini kayaknya kondisinya mantep-mantep semua nih Pak Iwan. Memang masih bagus banget mau kondisinya. Kalau nggak bagus nggak bisa masuk Adira Expo. Oh emang diseleksi Pak masuk sini? Ya kita jaga kualitas Pak. Oh, jadi siap. Supaya kualitas kita bisa dipertanggungjawabkan, kita masukin mobil yang bagus-bagus ke sini. Oke, siap Pak Iwan. Yuk Pak Iwan, kita ke sini yuk Pak Iwan. Siap. Punya mobil apa lagi ini Pak kita Iwan? Ada Honda Civic 1500 Turbo. Oh, Civic yang sedan ini ya, betul, Pak Iwan ini ya. Tipenya sedan yang ES ya. 2017. 2017 Mas Bro.
Civic ES Automatic 2017. Ini DP-nya 119 juta. Cicilannya 7,7 kali 47 kali. 7,7 kali 47. Kalau kilometernya berapa ini, Pak Iwan? Ini kilometernya 30 ribu lah. Wah, kilometernya kecil-kecil semua ya? Ini kenapa sih orang-orang mobilnya masih kecil-kecil, kilometer udah pada dijual-jualin nih, Pak Iwan? Kenapa, Pak Iwan, tahu nggak sih? Mobilnya kebanyakan ya, bagaimana ya? Memang rata-rata pemilik mobil begini nggak cuma satu, Pak. Pasti ada beberapa. Pokoknya dia nyoba setahun udah bosen. Kilometernya 35 ribu. Tuh, kilometer 35 ribu. Sorry, Mas Bro. Kilometer 35.414. Betul ya, kebaca ya. Tuh, kebaca ya. Wah, masih minim-minim sekali ya. Ini harga cashnya 370 saja, Bang Koboy. 370 itu udah termasuk mahal apa murah, Pak Iwan? Standar sih, kalau kita lihat di OLX rata-rata memang segitu. Oh, dan standar. Ini masih bisa nego. Oh, masih bisa nego. Yang penting itu, Pak. Siap. Masih bisa nego. Lanjut, Pak Iwan. Itu kita punya HR-V, Bang Koboy. HR-V. Ini HR-V-nya tahun 2016. Ini yang ini kilometernya 63.190, betul ya? Betul, Pak Iwan, ya? Iya. Oke. Pak Iwan, mau tanya kalau soal ini, Pak, kondisi mesin-mesin gimana, Pak? Mobil-mobil di sini dijamin bukan bekas tabrakan, okay, bukan terus? Bekas banjir, uh-huh. Mesinnya dalam kondisi prima. Artinya mesinnya tidak rembes, tidak bocor, suaranya normal. Kalau saya mau tahu betul begitu gimana caranya, Pak Iwan? Gampang, Pak. Misalnya beli Honda, kita sama-sama cek ke Honda boleh. Oh, kita bawa ke bengkel resmi. Kita bawa ke bengkel resmi. Kita cek di sono. Betul. Mesinnya, kakak, semua semuanya. Jadi bekas banjir, di general check up. Gitu. Di general check up. Kalau Honda ini sekitar 300 ribuan general check up. Oh, kita bisa cek. Jadi kalau misalnya penonton saya atau konsumen ragu-ragu, langsung bawa cek ke dealer resmi gitu ya. Betul. Oh, tapi dianterin Pak Iwan kan? Diantar kita. Oh, siap, siap, siap. Lanjut, Pak Iwan. Luar biasa. Ini kalau kredit, Bang Koboy. Ya, gimana nih? DP-nya 65 juta, angsuran 5,5. Nih, HR-V CVT 2017, DP-nya 65 juta, cicilan 5,5 kali 47. Iya. Oke. Okay. Ada satu lagi sebetulnya 2016, kilometer 19.000. Oh, tapi? Lagi di simple auto, besok boleh dibawa ke sini. Oke. Okay. Nah, kalau sepeda ini dijual juga nggak, Pak Iwan? Nah, ini uniknya di kita. Apa? Kalau misalnya beli mobil di sini, iya, iya, dan belinya kredit, iya, dapat sepeda. Oh, dapat sepeda. Misalnya ya? Beli Brio nih kredit, disetujui sama Adira. Tinggal pilih mau sepeda yang mana. Oh, ini sepeda lipat ya? Sepeda lipat, betul. Mereknya Exotic. Satu lagi mereknya Fastron. Ini MTB, Pak. Oh, ini MTB. Oh, ya, MTB. Tapi udah model baru, setirnya udah nggak yang lurus. Oh, setirnya bengkok. Iya. Jadi, teman-teman, kalau mau kredit mobil di sini, sampai bulan September ya? Sampai akhir September, Anda langsung bawa pulang dikasih hadiah sepeda. Jadi nggak usah beli lagi, nggak usah beli sepeda, beli mobil aja dapat sepeda. Siap. Bukan begitu, Pak Iwan? Setuju, Bang Koboy. Siap, siap. Lanjut ke mana, Pak Iwan? Boleh. Ini ada Veloz? Ini Pajero 2012. Veloz dulu nih, tahun berapa? 2012. Iya, ini 2012. Ah. Veloznya. Ini Veloznya kita jual di 115 juta. 115 juta. Betul. Oke. Kalau kredit DP-nya 34 juta. Iya. Angsurannya 2655 selama 47 bulan. Oke, siap. Lanjut. Oke. Ini berikutnya kita punya Pajero Dakar tahun 2012, otomatik ya, Mas. Iya, Bro. Betul. DP 57, cicilan 6,1 kali 47. Kalau cashnya berapa, Pak Iwan? Ini cashnya 245 juta. 245 juta. Kilometernya 108.000. 108.000 ya. Mantep lah ya. Pak Iwan, mana Pak Iwan? Nissan Juke juga, Pak Iwan? Iya, ini Nissan Juke. Nissan Juke-nya tipe RX tahun 2012, matic. Iya. Ini harganya 120 juta. 120 juta cash apa kredit? Cash. Oke. Oh, itu kalau kredit DP-nya 39 juta. Cicilan angsurannya 2631 selama 47 bulan. Oke, okay. Bisa lihat mesinnya enggak? Boleh. Pak Iwan. Ini mesinnya 1500 nih. Nah, kita lihat itu kondisi mesinnya. Ini hampir sama dengan Grand Livina. Oh, hampir sama Grand Livina. Jadi maksudnya gini, Mas Bro. Jadi kalau lo ragu-ragu, nanti sama Pak Iwan bisa dibantu, kita bawa mobil ini rame-rame ke dealer resmi gitu, Pak. Betul, ya. Betul, kita bisa ke Nissan. Bisa ke Nissan, kita cek semua kondisi mobil, bener nggak rembes, bocor segala macam gitu, Pak ya. Bekas tabrak nggak, bekas banjir nggak. Betul, kira-kira betul. Begitu. Oke, siap. Nah, ini kilometernya masih? Ini kilometernya 130, Pak Koboy. Oh, udah agak panjang ya.
nih dalamnya nih. Nissan Juke. Siapa mau Nissan Juke? Yang mau Nissan Juke silahkan datang ke sini. Kalau nggak mau ya nanti nunggu yang baru aja, Nissan Kicks Power. Wih, ada mobil kecil nih Pak Iwan. Iya, ini apa nih? Ini Daihatsu Sirion tipe D manual 2014. Oh, ada yang manual juga. Iya. 2014, ini... DP-nya 25 juta, cicilan 2.0 selama 47. Semuanya 47 Pak, pukul rata ya Pak ya. Iya, jadi supaya mempermudah kalkulasi konsumen, ya, kita kasih harga yang di 4 tahun. Kenapa begitu? Karena 4 tahun yang bunganya paling bagus sekarang Bang Koboy. Oh gitu ya? Iya. Bunganya berapa kira-kira Pak? Ini bunganya kita kasih antara 10,25 sampai 10,75. Oh. Tergantung tahunnya dan tergantung jenis kendaraannya. Oh iya iya. Kalau boleh tahu Pak Iwan, ini kayak DP-DP tadi yang tertempel di mobil, ini berapa persen dari harga jual Pak Iwan? Ini rata-rata 25%. 25% betul ya? Betul. Dan ini asuransi, administrasi, dan angsuran semua sudah dibayar di muka. Oh gitu ya? Iya. Oke, 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 siap, siap. Masih punya mobil lagi Pak Iwan? Ada. Apa tuh? Saya punya Xenia. Oh, Xenia. Xenia saya 2016 ini. Oke, oke. Kayaknya ini... di sini mobilnya campur-campur ya Pak Iwan ya? Betul. Wuling aja sampai... ini benar udah terjual? Sudah terjual. Wuling Convero? Betul. Tahun berapa nih Pak Iwan? Ini tahun 2017. Laku berapa? Ini lakunya kredit. Ya, enggak, maksudnya laku... Oh, laku kredit di ya, harga berapa? Laku kredit. Ini laku kreditnya. Oh, DP-nya 35, okay. Asurannya 2,3. Oh, laku di kredit ini ya. Betul. Udah terjual. Sudah. Luar biasa. Kalau laku cash udah hilang Bang Koboy mobilnya. Ini kan nunggu persetujuan dulu. Iya, 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 iya. Oh, kalau cash iya bayar langsung bawa pulang. Betul. Lah. Kalau ini nunggu persetujuan administrasi baru boleh bawa pulang. Siap. Oke, siap. Oke, ini Xenia. Ini Xenia yang 13 manual. Betul, ya. Manual 2016. 2016 2017 DP 30 cicilan 2,7 hingga 47 kali. Jadi semua dipukul rata 47 kali cicilan gitu Pak Iwan. Betul. Ya. Ini harga cashnya 115 juta Bang Koboy. Cashnya 115 juta. Oke. Okay. Next kemana Pak Iwan? Itu kita punya Fortuner yang BRZ TRD itu juga sudah terjual. Wah, sedang proses kredit. Aduh, baru mau saya bayar ini udah terjual. Terjual kredit ya? Iya. Aduh, telat saya datang VRZ AT 2016 diesel DP 99 cicilan 8,1 kali 47. Betul. Wah, dari jauh saya naksir udah terjual. Belum rezekinya berarti saya Pak Iwan ya? Iya. Itu ribbon? Iya, ada dua lagi tapi ini belum listing, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh, belum keluar harganya. Iya, belum dihitung harga kreditnya, belum listing. Tapi ini kalau boleh sebutin aja tahunnya, ini, tahunnya. Ini Innova 2016. Ya, bensin apa diesel nih? Ini bensin tipe Q. Tipe sebentar. Q, ya, oke, yang tipe tertinggi ya. Dicek dulu pantatnya, cek pantatnya. Ya soalnya logonya ada. Iya, ini bensin tipe Q Bang Bobo. Bensin tipe Q, kalau yang ini Pak Iwan? Ini solar tipe G. Solar tipe G. Betul. Nah, Pak Iwan saya mau nanya. Biasanya orang tuh cari yang bensin atau cari yang diesel? Nah, kalau kita bicara bensin atau diesel itu segmentasi. Ya. Jadi pada saat seseorang pengen diesel karena dia mungkin punya motivasi hemat. Ya. Tapi pada seorang yang takut suara mobilnya berisik, di rumahnya nanti bau diesel, bau solar, dia belinya bensin. Oh, begitu. Gitu. Tapi berarti karakter konsumennya beda-beda ya? Beda. Jadi pada saat dia pengen beli solar, akan susah untuk digeser ke bensin. Begitu pula sebaliknya. Oh, jadi kalau udah seneng bensin, bensin. Pasti. Ya. Kalau udah seneng diesel, diesel. Setuju, gitu. Orang begitu ya? Iya. Oh, disuruh muter balik, gak mau deh ya? Susah. Sama, beli cash diarahkan ke kredit atau sebaliknya juga sulit. Oh, gitu ya? Biasanya yang beli cash sudah punya uang kan? Ya, dia pasti ya, tahu kalau kredit kan lebih mahal. Betul, betul. Tapi pada saat uangnya terbatas, ya udah beli kredit aja. Iya. Begitu. Nah, kalau saya nggak ada cash, nggak ada kredit, Pak. Kalau gitu pinjam berarti Pak, rental. Rental duit. Wih, ada Hyundai. Hyundai i10 ya ini ya? Iya, ini i10. I10 apa i20 sih? Ini i10, Pak. i10 ya? Ini i10 2014. 2014. Sudah Tiptronic ini. Sudah Tiptronic. Tapi belum masuk listing. Belum. Belum di listing, baru masuk. Oh, belum ketahuan harganya belum ini ya? Ini harganya 115. Apanya? Cashnya apa kredit? Cashnya 115 juta. Mm-hmm. Kalau yang ini harganya 280 juta yang solar. Solar. Terus yang bensin? Kalau yang itu 285 juta. Hmm.
itu yang Q tapi tipenya. Berarti yang tinggi ya? Di atasnya V. Oh, di atasnya V berarti. Di bawahnya Ventura. Oh, siap siap siap. Nah, ini buat teman-teman yang nyari mobil city car di sini juga ada. Oke, okay, siap. Jadi ada Hyundai i10, kemudian ada Honda Brio tadi Pak ya. Kemudian mobil kecil lagi ada Sirion gitu Pak ya. Sirion betul. Oke, okay, ini masih kecil. Kilometer baru 60.000 Bang Koboy. Oke, okay, ini katanya kilometer 60.000 dan ini matic Mas Bro. Ya, jadi kayaknya banyak banget matic-nya di sini meskipun manualnya ada juga Pak ya. Betul. Rata-rata sih memang kalau di Jakarta pangsa pasarnya matic Bang Koboy. Iyalah, udah. Yang manual kebanyakan diincar sama orang-orang daerah. Daerah. Oke, okay, oke, okay, siap. Iyalah Pak, kalau nggak matic capek kita Pak. Setuju Bang Koboy. Siap, siap. Jadi sekali lagi teman-teman ya, di sini ada Hyundai, ada Innova Reborn, ada VRZ, ada Convero udah terjual, Xenia, Veloz, Fiesta, Brio, bahkan sedan mewah juga Civic dan sebagainya. Jadi banyak sekali pilihan di Dago Motor ini. Jadi Surup ini lokasinya ada di Raya Serpong. Jalan Raya Serpong. Betul. Di tempatnya Adira Showroom ya istilahnya. Adira Finance. Ya. Adira Finance. Jadi maksudnya apa itu Adira Finance? Jadi Anda kalau beli mobil di sini untuk kredit itu harus pakai Adira. Tapi kalau nggak mau pakai Adira, boleh cash. Nah, boleh cash. Betul. Tapi kalau nggak punya cash dan saya mau kredit tanpa Adira, ah gimana solusinya Pak Iwan? Tetap harus ke Adira Pak kalau di sini. Oh harus ke Adira ya. Nggak maksudnya kalau nggak pakai Adira, misalnya saya punya kredit sendiri mungkin ada. Hitungannya cash. Hitungannya cash aja Bang Koboy. Oh gitu aja yeah. Ya. Oh saya pikir bisa di afiliasi ke showroom Anda yang lain misalnya gitu, nggak bisa ya? Kalau yang beli di Adira Expo pakai Adira. Oh kira-kira begitu. Oke. Dan jangan lupa kalau beli kredit dapat hadiah sepeda ya. Oh iya itu penting. Saya beli sepedanya aja. Karena sepeda lagi musim nih Bang Koboy. Oh betul. Jadi betul. Kita siapin lah, nggak usah beli sepeda, beli mobilnya aja, sepedanya dapat. Oke oke oke. Nah kalau saya lebih tertarik sepedanya Mas Bro, beli sepeda berada mobil, setuju? Baik teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari Pak Iwan. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan referensi informasi buat Anda, terutama buat teman-teman yang lagi cari mobil bekas berkualitas dan harganya terjangkau. Kira-kira begitu Pak Iwan ya? Setuju Bang Koboy, setuju. Nah, dan kalau Anda beli di sini, di tempatnya Pak Iwan, dapat hadiah sepeda. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menonton video Bang Koboy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Siapa tahu saudara-saudara membutuhkan. Dan satu lagi jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Koboy. Sama-sama Pak Iwan, sukses selalu. Siap, sama-sama sukses.